Kamu mah. Makanya dong, kalau keluar tuh ngomong-ngomong biar Mas gak nyariin. Ya Mas, maaf. Yaudah, yuk 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 yuk. Ed Dani bocah. H2R-nya kemana, Pin? Kok malah jadi ini? Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya. Dan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Mas, apa? Itu mas, itu. Apa sih, kamu itu nggak pulang kan semalam? Iya mas, maaf. Ipin itu mas, lagi banyak itu acara. Ah kamu mah. Mas katanya kemarin dapat itu, dapat kado dari itu toh dalang. Ya iyalah, salah sendiri kamu kagak pulang-pulang seharian. Dua hari meren malahan ah. Ih mas mah, orang Ipin tuh lagi sibuk mas, kerja kelompok. Kerja kelompok apaan? Ah kamu bohong. Mas ditinggalin 2 hari. Kamu mah. Kamu kemana aja emang? Dibilangin mas kerja kelompok. Gak ah bohong. Aduh. Sampai salah kan? Ini kaca. Waduh temen-temen. Sultan Upin ngambek tuh sama Sultan Ipin tuh. Widih. 2 hari kagak pulang. Kemana ya Sultan Ipin ya? Mas, anterin. Mau kemana sih enggak ah? Nyemplung aja enak. Ayo mas, anterin mas. Enggak, masih pagi kayak gini. Mas mau mandi dulu nih. Udah lama nih gak renang di sini nih. Lagian juga kan, ntar Bang Kulo siangan mau kesini, mau ngecek rumah nih, mau dibangun kayak gimana. Yaelah mas, anterin atuh. Anterin kemana Ipin? Ya ke itu, ke bandara mas, ngambil itu bis. Ih, emang kamu dapat bis juga? Ya, gak tahu, cek dulu aja mas. Ah, kamu mah. Enggak. Ntar nunggu Bang Kulo mau kesini masalahnya, mau bangun rumah. Udahlah mas, rumahnya dibangun kayak dulu aja, tapi ntar diperluas lagi. Ah, kamu mah ngomong enak banget. Enggak. Ayolah mas, anterin. Enggak. Enaknya pakai baju apa ya? Ganti apalah. Tapi ntar kalau ganti kagak dikirain kembar. Yaudahlah, pakai baju ini aja lah. Ntar lagi juga kering. Mas. Ih, apa sih, Pin? Dari tadi kamu ngerengek-rengek baik-baik. Ya makanya mas anterin. Yaudah, ya. Yeay, dianterin. Iya, dianterin. Ayo cepet. Kamu mah. Makanya dong, kalau keluar tuh ngomong-ngomong biar Mas gak nyariin. Ya Mas, maaf. Yaudah, yuk. Ed Dani bocah. H2R-nya kemana, Pin? Kok malah jadi ini? Malah jadi Lancer. Mas, tapi itu Lancer terbaru, Mas. Lancer Evo 10. Ya, tapi enggaknya tuh, Kamu tuh enggak itu apa? Gak difikir. Ih mas, orang H2R-nya kan juga udah itu kan, udah menang. Dapetin itu mobil yang mas pake. Ih, ya tapi kan ya. Kamu taruh mana H2R-nya udah? Itu mas, Ipin tukerin sama Lancer 10X. Astagfirullahaladzim nih bocah. Ninja H2R tuh beda sama Ninja H2 biasa, Pin. Malah ditukerin sama Lancer Evo 10. Ini juga langka mas. Enggak. Mana standar lagi ini mobil? Enggak mas, udah oprek. Ini sniper. Sniper? Sleeper kali? Iya mas, maksudnya sleeper. Tapi interior juga standar. Ini mah kagak ada modif-modifannya. Dibilangin sleeper mas. Ya kalau sleeper mah luarnya doang. Dalam mah modif mah kagak apa-apa tuh. Takut-takutnya mana ini mah? Masih standar ting-ting ini mah mesinnya pasti mah. Enggak mas, cek aja kalau nggak percaya. Ya udah kalau gitu kita turun nih bentar. Ini juga jok belakangnya masih standar lagi. Tapi kan joknya udah Recaro mas standarnya. Ya udah.
Serah kamu deh. Mas udah capek ngasih tahu kamu tuh. Dua hari gak kepulang. H2R ditukerin sama Lancer Evo 10. Aduh, pin. Ntar, mas coba lihat dulu mesinnya. Tapi mas gak terlalu hafal sih mesinnya Lancer nih. Oh iya sih, ini mah udah pakai piping. Ah udahlah, pakainya itulah. Ini udah turbo ya, Pin ya? Ya mas, udah turbo. Tapi kan filternya masih biasa ini mah. Ih, itu udah pakai replacement filter mas. Ya tapi kan sama aja filternya biasa, belum filter. Udah pen filter mas, tapi dikasihin box. Ini juga bagasinya kagak ada sonsonnya. Tapi kan itu mas Lancer Evo 10. Ini Evolution bukan Convert. Ya udah. Ah kamu mah. Tapi ya lumayan juga sih. Tapi masih tetap aja masih sayang bagusan Ninja H2R. Mas, itu bukan Ninja. Iya, Kawasaki H2R. Ah, kamu mah. Yaudah, ayo. Kalau gitu kita cus ke tempatnya Susanti dulu aja. Lu kok ke tempat Susanti sih, Mas? Ya kemarin masalahnya kan ngambil tendernya di Susanti. Siapa tahu punya kamu juga ngambil tendernya di Susanti. Gitu ya, Bas? Makanya kita ke tempat Susanti dulu. Yaudah mas, oke. Waduh pin, ini mobil sprint bahaya. Aduh. Hei, kalian gimana sih? Mbak yang gimana? Buset dah. Yaudah sana minggir. Ya. Ah. Tapi ini ban kamu belakang nyeprin pin. Kayaknya pakai ban biasa ya, ban murah meren. Iya mas, masalahnya ini Ipin kehabisan uang kemarin. Buset, kamu tuh harusnya tuh dari H2R ke Lancer ini tuh dapet cuan, malah kehabisan duit. Iya mas, masalahnya mobil ini udah habis ban banyak. Kemarin kan buat Ipin drifting. Astagfirullahaladzim. Bentar, ini kan 4x4, masa dibuat drifting sih? Maksudnya tuh buat itu mas, buat burn out di burn bannya. Ya kamu ngapain bakar-bakar ban? Dasar. Hah. Yaudah tuh mas, gantiin. Aduh. Ya udahlah. Mampir ke tempatnya Pak Badut dulu berarti ini mah. Ya mas, siap. Sama ini nih. Enaknya kita cat aja nih pin mobilnya pin. Masa sih warnanya merah? Ntar dikirain kita itu deh. Apa? Teng. Apa sih mas? Ya itu yang teng kemarin yang rame. Ah udahlah mas, jangan ikut-ikutan politik. Ntar diciduk lo. Enggak kok, enggak ikutan politik. Udah. Kita udah sampai tempat ya Pak Badut. Yoyoy. Yeay, keren mas. Kita udah nyampai. Siap. Mas, enaknya warnanya bikin apa? Abu-abu meren ya. Ayo udahlah mas, gampang. Weh, Sultan Upin Ipin. Kok bawa mobil rally sih tumben? Ya nih pak, tahu nih. Si Ipin. Masa sih H2R ditukerin sama Lancer Evo 10? Ya tergantung sih sukanya mobil apa motor gitu. Tapi tetap aja pak, masih bagusan itu Kawasaki H2R. Dia kan limited edition. Yaudah, ini mencet warna apa? Pak, jangan abu-abu, pak. Putih, pak, putih. Ntar dulu. Ini udah ke interior, sayang. Aduh, si bapak kek. Lah, tadi kalian juga nggak bilang mau cat warna apa. Ya, kalau nggak bilang dicat warna apa, ya jangan dicat, tuh, bapak kek. Ya, udah, maaf. Ini dalamnya kasih grey, ya. Oke lah pak, luarnya kasih itu aja pak, putih. Oh yaudah ya, bentar. Putihnya itu yang gimana bentar? Pink gimana? Nggak apa, masa sih pak, cowok pakai pink? Ya nggak apa-apa jadi pinky boy. Nggak pak, udah putih aja pak. Oh iya bentar, putih itu yang paling bawah. Nah ini nih, ini itu apa putih es batu ini gimana? Coba yang itu pak, yang matte-nya. Oh, yang matte-nya kayak gini. Bagusan yang putih itu pak, putih es batu, yang metalik.
Oh yaudah oke. Terus ini mau diceperin nggak? Ceperin dong pak. Ini mesinnya udah upgrade sih. Peleknya mau diganti? Nggak usah pak, nggak usah. Ini kan peleknya BBS punya. Ganti aja nggak apa-apa. Kalau diganti ganti apa pak? Bentar. Pakai TE gimana? Masa pakai TE sih pak? Bagusan pakai BBS atuh. Ya tergantung kamu sih. Mau gimana? Pakai TE aja pak. Warnanya dibikin bronze. Kece kan mobilnya putih, peleknya bronze. Mantul pak. Yaudah TE ya. Ya pak, siap TE. Warnanya bronze. Ya bentar. Warna bronze. Pin, kamu mas sukanya mobil pasaran. Ya biarin dong mas, namanya juga mobil putih, bagusnya peleknya bronze. Ya udahlah. Makasih ya pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah keren mas mobil kita. Yoi, wes, Lancer Evolution 10, mantul. Mas, kenapa nggak kita bikin rally art? Enggak ah, kita bikin street racing aja pin kayak gini. Slipper kan kayak gini nih. Pokoknya mah maknyus. Ya udah mas, kalau gitu kita ke rumahnya Susanti. Yoi. Tapi ini udah diganti ban, tetap aja pin nyeprin. Ya namanya juga kegedean torsi mas. Iya juga ya, kegedean torsi nih kayaknya pin. Ya udahlah mas, lupain aja. Yang penting kita ketemu Susanti dulu. Kan masalahnya kan mau nanyain, itu bisnya Ipin udah datang belum? Ih, kayak sosokan aja kamu dibeliin bis. Ih mas, masa mas dikasih bis, Ipin gak dikasih? Ya gak tahu juga sih. Lihat aja nanti. Oh mas begitu, pasti ngucilin Ipin. Salah sendiri kamu. Hei, mobil aku dilangkain. Salah sendiri parkir mobil di situ. Mas jahat.